Lalu kayak apa jar mandak pi duduk tadi? Dilihati siapa nama andak? Pulang. Pulang. Nama andak nih siapa? Bila nyinya ma andak itu. Mandak. Santai aja ya. Bila nyinya ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jamet Religi. Kita di sini masih bersama pemateri yang kemarin-kemarin. Tuh sakit dah, mintoh. Malam Jumat. Oh iya. Jadi karena ini sebenarnya pemateri ini apa ya, video yang sebelumnya belum diupload, jadi belum ada komentar-komentar pertanyaan, maka masih dengan saya yang bertanya gitu. Nah untuk itu iya, kadada anu kan ini nah apa yuk apa unggut-unggut kayak itu aja lah pertanyaan kan mah ada yang pertanyaan kamu. Oh iya kamu kadang kami bertakun lah. Oh iya kopiah-kopiahnya apa kopiah apa kopiah jangan ini khas tanah laut tadi. Ini kita ambil. Oh, iya. Ini apa? Kameramen. Namanya kondang. Kondang. Oh, ini, kondang. Ini namanya kondang khas tanah laut. Nah, kepanjangannya apa kepanjangannya? Kopiah tuntung pandang. Kopiah tuntung pandang. Stres. Wih. Ya. Mau ngasih di nomor kaya. Borok. Silakan bertanya. Ada pertanyaan. Wah ini guys yang bertakun aja lah. Kondang lah ngaranya nih. Kopi kondang. Berapa? 200 ribu kah? Ya 200 ribu kalau lawan dolon. Jadi bujung 50 ribu kita. Oh mantap. 150. Kalau kalau di bawah sembahyang. Nah, ada yang pakai lo? Ada kawal ini. Di bawah sembahyang awal. Sembahyang itu takbir ya. Mun membawa itu aja apa sembahyang? Oh, ada kawa berarti. Nah, itu jawabannya. Ini imam kawa pakai ini. Ada kawa juga. Kenapa ada kawa? Lain sembahyang waktu memakai gitu. Nah, sudah memakai gini bolehnya sembahyang. Mun paharatan ngalih jadi imam. Ngalih imam. Eh, hostnya pematerinya mahal ya biu berarti. Oh. Iya. Nah, ujar guru. Iya, kameramen bertakon. Ada apa? Ujar guru, masalah itu tadi amunnya imamnya memakai lagi sembahyang memakai kopiah kada boleh. Tapi amun sebelum sembahyang memakai kopiah kondang tadi boleh aja imamnya. Oh. Nah, itu jawabannya. Jawabannya. Amunnya imamnya lagi pas sembahyang memakai kopiah batal. Batal sembahyangnya. Begaraknya. Aku nak menjawab kayak itu kan apa yang membahas lagi. Ya kan salah tadi pertanyaan apa geram? Iya bang nih. Kontak nih kontak fokus mantap. Nah, rangka ini ulun sebagai ini ulun balik kameranya lah. Nah, supaya kelihatan kan on. Kan usah gitu. Hah? Jadi ulun sebagai kameramen mau bertanya lawan bubuhan pian. Nah, ya. Iya. Ini jawab nah. Ini bubuhan pian. Nah, menjawab mana kacamata? Ulun minta lawan guru Taslim lawan guru Apri. Nah, urun kada lah. Pian minat anu ja untuk Cak Anton sudah berkacamata ulun dah nah. Untuk memperjelas pertanyaan aja. Oh iya. Pertanyaan jadi kan tahu. Nah, ya, ada. Ini kan ada nih yang lagi viral, Bro. Iya. Yang lagi viral ini kan tentang masalah yang orang merendam sesajen toh. Sesajen. Nah, kisah yang lagi viral di TV nih, nama merendam sesajen. Ketangkap dosennya lah. Nah, itu kayak apa tuh guru kisahnya? Apakah sesajennya boleh kah atau kada kah? Ya pokoknya tentang itu kayak itu nah. Iya, sesajennya. Nah. Apa tentang sesajen ini, tentang sesajen. Iya. Apakah boleh kita sebagai umat Islam melaksanakan sesajen itu atau tidak? Yang pertama dulu nama Andagi siapa gerang? Nama Andagi siapa? Ya. Ya, nama Andagi toh. Ya Mandagi apa boleh? Nama Andagi. Kalau minum orang anak berjualan. Ih, diantak orang di situ. Itu beda lah.
orang anak bejualan lawan sesajen itu beda juga, gue lain bang kok kayak sesajen tadi masalah sesajennya serius yang kameramen munggas dah ya jawab sesajennya guru sesajennya itu guru kayak apa hukumnya apakah boleh ataukah kada kan banyak nih guru orang Islam masih ada juga yang meandaki sesajen di rumah otomatis itu kebanyakan dari suku ulun bang lah ada memang sebagian yang masih padahal selamatan roy selamatan ini baca yasin juga berjamaah juga cuman ada juga sesajennya di kamar khusus gitu nah kopi pahit adalah ada lakatan kopi nah kurang tahu lagi kan yang jelas ada pisang di situ ada pisang pisang tuh pasti ada kebanyakan belinya sesajen tuh pisang ada lah waktu itu karena pisang kada virus ini bu virus loh kada tahu ini ada gambar bisa juga kada ada biasanya gurunya juga ada yang kayak orang pengantenan istilah bahasa Banjar itu ada piduduk di bawah pelaminan iya model itu lawan juga amunnya anu makanan tuh dibucu-bucu ada beranak supaya kada digawil anu aja itu kayak apa itu hukumnya gurunya beri kesempatan anu loh menjawab jadilah misalnya piduduk doh lo piduduk nah piduduk itu rancak itu biasa itu ada bila pengantin ini pakai baju Banjar adat Banjar lah adat Banjar oh di sini oh berarti kada orang semata orang Jawa yang ada sesajen tadi nah ada oh iya ini untuk yang di Banjar lah jadi syaratnya itu kalau pengantin pakai adat Banjar full maksudnya full. Resmi lah ya resmi ya mau sepaketan semuanya sama ala kerajaan Banjar ya nah kalau nya bajunya itu ya pakai piduduk iya tapi bilanya sudah modif lah bahasanya lah modif ya. Maksudnya sudah campuran bajunya adat Banjar semua sudah modern lah biasanya kada pakai piduduk nah itu lalu kayak apa jar mandak piduduk tadi dilihati siapa nang mandak pulang nama andak nih siapa bila nyinya mandak itu mandak santinya ya bila nyinya nama andak nih harus tahu juga tahu nih kenapa biar mandak jar kada tahu julun jar bahari orang bila nyacar ini di anak kipang jar tapi mbah tuntung acara kan makannya jar. Jadi mandak tuh nya kada ada niat apa-apa, dasar hendak memakanin anak kada jua mandak aja. Mau pati orang bahari. Mau pati orang bahari aja. Mutabah. Mau pati wara kayak apa? Kada ada padakan salah sih Din. Kada ada padakan. Nu bin apa jar kayaknya mau patinya ada tahu. Ada tahu. Dasar kada tahu ya tuh. Kada tahu. Daripada aja. Daripada aja kadang langsung disalahkan maksudnya jadi dicek lagi jadi misalnya ada piduduk itu nah jelas maksudnya jangan bilangnya ada sesajen di bawah pelaminan kalau nya di Banjar istilahnya piduduk itu istilahnya ya, sesajen sama aja lah itu bahasa Indonesianya bilangnya ada makanan di bawah panggung lah panggung di bawah panggung dibuncu-buncu itu kita tanya dulu tanya siapa kita kone siapa yang ada ya siapa yang ada tuh pengantinnya kata kone ada juga maulah setiap pengantinan ada piduduknya lah ada yang panitia lah keluarga lah keluarganya ini kira-kira siapa mana piduduk kira-kira nah misalnya ada keluarga kita kan misalnya siapakah paman kacil tak kone kan tentang kone jar aku nama andak jar nah kan ini tak kone dulu ini mah andak nih kenapa biar di sini loh, ulo tadi anak mandak ke dalam rumah jar, tapi di sini supaya kada kehujanan jar, nah, kada apa alasannya boleh itu? Nah itu, hanya kebetulan ya ada pisangnya, oh, iya. Kebetulan ya ada pisangnya. Kada itu jar, kada maksudnya hukumnya. Nah, ya itu tadi, jadi misalnya ada piduduk beandak, kita takutnya dahulu orangnya niatnya tuh nama andake. Bilanya mau umpati aja, kada kawa langsung dipodokon sirik kapir kada kawa langsung. Ditakuni dulu. Nah. Tapi bilanya mah andak itu nya takutan kalau pina diganggu orang halus. Nah, diganggu orang halus.
ini nih. Tuh bilang jangan halus tuh jangan ke aku juga. Saya ingin ini. Ganggu orang sebelah katanya. Orang sebelah katanya. Takutan di kalau ini diganggu orang sebelah. Ditakoni dulu. Pian percayalah talah percaya aja. Pian sembahyang aja lah sembahyang aja jam. Kenapa jadi mandaki nang itu? Supaya kada ada orang halus. Nah itu bulik pulang. Nang harus kan orang halus itu makhluknya Tuhan. Iya. Nah, ya lo bisa juga anu kene kasarnya lah. Anu kasarnya nih. Kenapa pian anu jar memberi wadai di anu jar bisa di bangku tuh jar? Karena aja tetangga tuh bahanu mahaur. Bila kada di anaki wadai iya. Di bangku. Nah, kan sama nih makhluk Tuhan juga. Kayak apa tuh kada memberi makanan. Kada mandak makanan paribasannya sama modelnya iya. Tuh. Beri makan orang sebelah boleh lah. Ada lo lah. Kita ada lo kisah tuh nah. Yang jenabi itu bila tulang tuh nah. Oh iya. Sisa lo. Kita timbai. Iya. Insyaallah itu ibaratnya kan makanan bulan sebelah dah. Iya. Kalau kita niatakan pamannya nih. Tulang nih aku daripada bersedekah nang dagingnya beku habisakan, tulangnya kan masih kau aku niatakan ibadah. Iya. Tuh timbai akan itu. Berambutnya kira-kira tuh. Kan harus nabi ada tuh. Insyaallah termasuk sedekah lah tuh. Tapi di sesajen kan ada tulang. Enak dulu. Kan ada orang mandek tulang. Tulang aja orang mandek tulang. Pisang lakatan. Minta lu. Kan ada orang mandek tulang. Kada tulang aja tak makan buah. Ya gitu lah. Apalagi pisang. Iya lo ya. Itu lah. Ayo mau. Kan ada. Kan. Nah, ini kayaknya guru. Ulun pernah guru betakon lawan orang nama dari piduduk. Iya, iya. Mandat piduduk ini yang istilahnya notabene-nya mempelai wanita dan pria saat pengantin itu menggunakan adat Banjar. Adat Banjar murni. Nah, jadi kenapa ujian harus ada piduduk? Ujar Sidin, kalau kada piruduk ini pakai adat Banjar bujur. Iya. Kena takutan kalau pindah kerasukan. Iya, sama. Sama kayak tadi. Itu kayak pengguru hukumnya. Iya, itu tadi. Maka Sidin jelaskan tadi, loh. Nah, itu Sidin menjelaskan belum ada lagi pemenang hukumnya. Oh, iya. Nah, kayak gitu deh. Aja tapi dipuntal-puntal karena kalau ada yang keluar dari grup nih kan aneh. Kita lain grup ini. Oh iya. Ini pelakunya. Iya. Biar ya aja. Karena kalau pindah kerasukan ya lah. Nah kalau pindah kerasukan. Oh tenang lah. Sebelum dia anu kerasukan ada Gus siapa tuh dikirim balak tuh. Yang semak makan pisang. Pisang. Hain ada kawan kita nang ahli rukyah juga nih. Jahide. Jahide. Tuh terpakai tuh. Guru Jahide. Berarti kan syiar juga nih bila ada kesurupan terpakainya. Oh, jadi kayak itu aja. Jadi usaha kawan. Boleh lah. Kada ini pertanyaan yang agak itu nah. Nah, mandak piduduk itu supaya orang kada kerasukan. Mandak piduduk supaya kada kerasukan. Mandak piduduk tuh nah, supaya kada kerasukan. Hukumnya ya ditakuni kameramen kita nih hukumnya. Hukumnya mandak piduduk tadi nah kayak apa? Jawab. Jadi nana. Ya. Orang mandak piduduk. Niatnya itu dasar supaya kada diganggu orang halus atau takutan kerasukan. Nah, pertanyaannya nih kenapa jadi takutan kerasukan? Maka sembahyang haja. Abah wirid saja. Wirid aja. Sembahyang lima waktu takutan kerasukan. Iya, jawab aduh hukumnya. Jadi kenapa? Iya, hukumnya. Jadi bilanya nah, mandak piduduk tadi. Nah. Iya. Nah lah, bilanya mandak piduduk tadi takutan karena orang halus, menganggap orang halus tuh harat benar. Harap pada Allah Ta'ala. Orang halus itu nah harap pada Allah Ta'ala. Nah maka anu nih keyakinannya itikadnya ini bermasalah. Maka pas takbiran Allahu Akbar Allah Maha Besar pas nangka itu takutan lawan orang halus. Pas bulik misalnya di pengantinan membolakatan datuh jar betawaran nah. Jadi sauti minta sebuting mencincing buka tapi menawari kan ya, hukumnya guru ya, kada itu tadi
ini nala sama anak pedodok takutan. Dah kayaknya aja nala. Halus ya. Pian bulik nih. Hmm. Baik itu lu sasai pakai parang. Iya. Pian buka kada? Buka. Nah. Gak tahu siapa Tuhan pulang. Berat ya lah, berat ya talinya jadi. Coba kita analogikan kayak ini lah. Nyala. Tadi mah anda sesajen ya Allah pedok supaya jangan diganggu orang. Iya. Terus sangkaan sudah bahwasanya bila kada di anu urang tuh gersarik. Iya. Suzam tuh. Nya. Ya lah suzam dulu lawan orang sebelah. Makasih mana kita sebeting. Sebeting. Tuh apabila kita berniat memberi anu kalau kada di kayak itu kan suzam dah berdosa dah tuh. Berdosa. Ya haram dah. Habis itu kalau seandainya kita anda ini mudah-mudahan aja kada berkeyakinan. Iya. Ya anggap aja berniatnya ibaratnya supaya kada dimasuki orang rumah ni nah tutup aja lawang dulu. Iya. Tapi bisa aja masuk orang. Kan di beberapa orang bisa aja. Ya, tapi paling kada kan ikhtiarnya supaya jangan masuk dulu orang. Nah itu nah. Iya. Asa yakin hati ya lah. Iya. Nah itu nah. Sama juga halnya buatnya orang nama anda kiri mudahan aja jebuannya kan. Kada diganggu orang sebelah. Iya. Nah kada diganggu orang sebelah kayak itu kayak apa supaya ke jalannya lancar. Terus ya kan pas berfoto pingsan biniannya ya lah. Itu udah sangat ada makan rancang. Itu banyak siup pula. Amun apalagi makan soto kuah sup luntur gitu. Kasihan benar ini. Hukumnya gua. Ya kan nah, nah, nah. Jadi orang mandak pidudok itu, nah. Itu tergantung niatnya tadi. Bilanya karena takutan diganggu orang halus diganggu maka keyakinannya ini bisa bermasalah. Dihukumnya bermasalah. Nah yang nyata lah, yang nyata bilangnya anak pedut itu nyata mubazir dulu hukumnya makanan terbuang. Ya. Nyata terbuang tuh makanan dah. Makruh dah. Terbuang. Ada makruh lagi. Mubazir haram. Oh haram. Mubazir ada boleh. Ya lah. Boleh. Haram. Terbuang itu nama makanan saja. Yang pertama sujon lawan makruh halus. Iya. Yang kedua mulai mubazir. Iya. Tapi ada gus yang memakan tuh kayak pak. Gus siapa yang di viral memakan sesajen supaya kada mubazir kalau supaya kada mubazir tapi gus saya tapi sebutin kenapa diulah konten supaya bagus supaya dapat adsense. Oh jujur banget kayak kita nih bang ini mas kita tolong sasaran kami takut nambah banyak konten aja. Oh iya berarti yang semalam tuh bisa jadi konten aja tuh yang viral tuh. Oh iya ya lo. Intinya jangan diandak biduduk. Iya. Bapak apa jar? Baik beri makan langsung. Jadi kan ya gini. Bagi kawan-kawan yang apa artinya yuk seumuran, biasanya yang mandak biduduk itu adalah orang yang lebih rias. Selain ya selain tukang rias, anu juga umur di atas 50 ke atas. Ya. Karena ini masih menganut orang-orang dulu gitu nah. Oh, tetuha. Ya, tetuha. Nah, bagi yang sudah mempunyai pemahaman begamatan ya, artinya pelan-pelan dihilangkan adat-adat yang kayak itu tuh nah. Iyalah. Karsana lu itu Pak. Tapi lu menghormati orang tua kan kadang kayak ini. Anu jar. Kai mau bemame bener jar kada mandaki piduduk. Nah, sebujurnya menghormati kai pakaian aja. Nah, itu kan berarti bukan untuk sebelah. Ya kalau bukan karena, untuk memberi makan ya kalau supaya jangan bermasalah lawan orang tua. Berarti kalau kayak niatnya kayak itu kan apa? Ya SOP-nya kayak itu, ya, SOP-nya. Tapi sebutin pandangan itu. Kalau tradisi ini rasanya kada kawa kita buang. Iya. Ya kalau kita jalankan cuma mindset pemahaman kita sebujurnya yang kita bujuri. Siap. Nah, kalau kita menghadirkan ada penduduk tadi napa? Ya, ya. Bukan di ya kita kan kada mandak, nih. Ya, kita kada mandak, nih. Kita tutup mata kada tahu. Seandainya nih, ikam mau kawin lagi nih, seandainya jangan sarik nanti rumah. Seandainya nih, dapat orang banjar. Bujur. Iya. Ya. Nah, menjuri kedudukan nih, kada piduduk. Kamu masih ada piduduk kan? Yeah. Pakai baju banjar. Iya. Yeah. Kalau yang ini kita lihat sih kan, kalau pian tuan guru-nya mungkin orang betakun dulu. Iya. Yeah. Diandaki kah? Kada kah? Nah, pian ibaratnya kada kawa jangan di hati orang tua dulu. Iya. Yeah. Kenapa jadi menasihati tuan guru astagfirullah. Maksudnya kayak nih. Orang tua takuni pendapatnya. Iya. Yeah. Kayak apa? Ya kala habis itu kita ada piduduk. Adakah atau kah? Kayak itu nah, kita diskusi dulu bina. Nah, sini betakun piduduk tuh apa sih sini? Sakalinya kada tahu juga lah. Sini enggak diingat gua sakalinya. Berarti kada usah pakai. Usah pakai. Usah. Makanya tadi dari ujung kita jangan menghantam tradisi itu. Hmm. Apabila kita menghantam tradisi, kue sopo. Oh iya. Oh.
awakmu cilik gitu, apalagi awak halus gitu ya Allah. Masih anak ya. Kemarin sore masih jangan sampai telajari bukunya. Iya, sudah nih, sudahlah. Jadi intinya kata Kawaju, kita memutuskan secara langsung hukum itu. Lihat perkaranya di lapangan. Iya. Oke. Jadi komentar yang hendak bertanya-tanya, kalau bisa ya pertanyaannya yang inilah. Jangan juga bertanya rukun wudu apa aja, itu kan di SD sudah ada ya lah. Yang maksudnya yang memperluas wawasan kita bisa menjadi manfaat bagi orang banyak itu yang tidak sengaja kita sadari. Itu dulu dari konten kita kali ini. Iya. Kita bimbel supaya kompak gitu kan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.